Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illamna Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholih ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina innaka hamidun majid <tuh> Ini baru dari perjalanan Ya yeah. Panas <laughs> terus, mandi terus, ada waktu kita syuting. Jadi, kita fleksibel aja dimana ada waktu kita syuting, ya harus kaku-kaku amat. <tuh> eh, seperti biasanya, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kang mohon agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya rupain pak dakwah kepada channel ini semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak tercatat bahwa mereka telah ambil bagian dalam aktivitas dakwah Islam dan semoga juga Gusti Kang kan Mohon Agung membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi ya <tuh> uh, selanjutnya ya <coughs> Terima kasih juga untuk power viewer terkasihku Dimanapun kalian berada Dari ujung barat Sampai ujung timur Dari Sabang sampai Merauke Yang tua, yang muda, yang mbak Yang ibu, yang bapak Yang emas Yang senior Apalagi Yang junior Semuanya lah ya Semoga ya uh, Dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan doa-doa baiknya terutama ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa semoga tetap anti skip, anti download ya. Dan bila mana berkenan untuk men-share kajian-kajian dari link dakwah ini. <tuh> Oke, okay, tidak tanggung-tanggung kita. Uh, padahal ini aku belum masuk ke intipatinya loh ya. Ini aku hanya menegaskan pernyataan yang disampaikan oleh Rabi tentang uh, Yahudi yang diwakili oleh Rabi itu mengkritik Tritunggal. Kita belum lihat dari sejarahnya gimana. Itu kan diawali dari pertentangan antara Arius dan Athanasius. Belum, belum ke sana ya. Kita hanya berusaha menegaskan. Jadi ini penegasan sebetulnya apa yang disampaikan dalam Topia itu bahwa Yahudi itu dah, dah mengenal Tritunggal. Kalau <laughs> mengenal itu dari dulu sudah ada Tritunggal. Kenapa nggak mengenal? Karena kan Jika Nabi Musa nggak ngajarkan itu. Enggak ada itu dalam kamus Yahudi ya. Nah itu pun kita hanya uh, tidak masuk ke sejarahnya sudah memerlukan waktu 19 episode. Kalau sejarahnya nanti waduh panjang lagi itu ya. Nanti ada konsili Nijea, ada Kalkedon lagi ya. Ada lagi keterlibatan Konstantin, lupa aku kemarin ya. Konstantin yang aku maksud. Konstantin dari pagan tiba-tiba masuk Kristen ketika ada pertarungan antara Athanasius yang pagan dan Arius yang tauhid ya. Tentunya kemana dia berpihak kalian sudah bisa baca di mana he, konsili itu juga dia yang membiayai gitu. Ya. Kita uh, belum ke sana. Eh uh, masih ke penegasan saja. Ini ada anak-anak ngamen ya kalau masuk ya dimaklumi adalah mereka juga sedang cari rezeki. <laughs> ya. Sekarang berarti 20 20 20 seri ke-20. <tuh> Seri yang ke20 ya? Aku eh, sekedar eh, mereview ya kemarin kabar baik dari Yesus Allah Tritunggal, ya. Kita sudah menuntaskan tentang soal jawabnya antara Yesus dan utusan-utusan eh, Yahudi, ya, tentang hukum sudah dijawab dengan tegas oleh Yesus hukum utama dan hukum ya tentang Allah yang sehat dan tentang kasih kemudian itu diamini oleh orang-orang Yahudi yang bertanya ya bahwa benar sekali guru katamu itu ya atau tepat sekali guru katamu itu Bukan salah kamu guru, bukan begitu? Makanya aku bilang kemarin orang Yahudi itu konteksnya dia bukan bertanya, sebut, ya bertanya tapi nua, e, muatannya itu menguji. Karena mereka tidak gampang percaya, ini orang pinter banget coba sih, gue uji. Astral lolos uji, percaya maka dia bilang tepat sekali guru katamu itu. <laughs> Jadi nggak ada ya dalam hukum yang, yang vertikal ini. Allah itu tritunggal nggak ada. Allah itu tunggal. Sekarang kalau kalian mau jujur, ya coba buka, ya wawasannya dibuka, kelapangan hatinya disiapkan. Dari mana kalian bisa menerima sebuah paham yang tritunggal itu? Alkitab tidak bicara itu kok. Yesus, Yesus itu bicara Kristen itu bicara Nasrani, bicara Yesus. Guru utamanya Yesus, gurunya tidak pernah ngomong tritunggal. Seandainya Yesus masih hidup saat ini, kita tanya tritunggal dia mesti tidak tahu, karena dia tidak pernah mengajarkan itu. Terus ngaku Kristen tapi pahamnya tritunggal yang diusung oleh tertulian kan antara omongan dan kelakuan nggak kompak, ya. Oke, okay. uh, kemarin sudah aku kupas tuntas untuk kalian semua tentang hukum yang utama ya di Markus 12 mulai uh, ayat yang ke-28 sampai yang 34. Ini tukang amennya asik ini. Sayang aku sudah naik soting. kalau belum tak suruh ngiringnya aku nyanyi ini. <laughs> ya, sayang aku sudah naik sotingnya. <kuh> Oke. Okay sekarang aku akan memberikan satu ayat lagi ya yang itu sebetulnya ayat ini sudah familiar ya dan gampang kok ya sudah familiar dan gampang tidak terlalu rubit <tuh> tidak terlalu rumit tidak terlalu repot untuk dipahami yaitu tentang Yohanes 173 ya Yohanes 173 Okay. Jadi kemarin ya, hadis sudah <tuh> Markus 12 28 sampai 34 sudah, sekarang kita teguhkan lagi yang ketiga Yohanes 17:3. Ya. Aku sudah berkali-kali bilang hati-hati. <tuh> kalau baca Injil Yohanes bahasanya itu bukan bahasa yang kering dia bahasa sastranya cukup lumayan tinggi ya maka baca perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya betul ya jadi Yesus itu berdoa loh aku nggak nggak ada-ada loh ya ini perikopnya ini doa Yesus. Ya, jelas tuh. Pertanyaan Yesus berdoa kepada siapa? <laughs> Yesus berdoa kepada siapa? Lih, ambilin anu uh, tab yang, yang, yang 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 lama, yang lama. Ya. Yesus berdoa kepada siapa coba? <laughs> Jadi doa itu Yesus tuh berdoa ya untuk murid-muridnya. Pertanyaannya berdoa kepada siapa? Sama dengan aku kan berdoa untuk semua uh, peor peor terkasihku yang telah bersolawat lewat impact dakwah di channel ini karena berkat jasa-jasa beliau channel ini bisa bernapas sehingga eksis hadir di hadapan kalian. Aku berdoa kepada siapa? Gampang kan? Ini Yesus juga berdoa Aku berdoa kepada Allah untuk mereka-mereka yang telah bersolawat terhadap channel dakwah ini. Aku berdoa kepada Allah. Nah ini Yesus jelas berdoa. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau aku doa, Gus seperti untuk peer Ya pertanyaannya, gus seperti berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Yesus berdoa kepada siapa? Tuduh. Ya, kepada siapa coba? Kepada siapa? Nanti kan eh, saklarnya dimainkan, nanti saklarnya ini ya. Saklarnya nanti dimainkan, satunya deh. Di sini nggak ada gambar saklar, deh. Tab satunya coba, nanti saklarnya dimainkan ini. Saklar apa tinggal di no mau ke AC mau ke DC gitu Mau manusia atau mau Allah nah, Kalau seperti ini nanti saklarnya digeser Yesus Allah Atau digeser Yesus manusia Lihat konteksnya Sesuai pertanyaanku nanti digeser Yesus manusia nah, Itu Yesus manusia itu yang dia berdoa Bukan Yesus Allah gitu Mbah Mugui Kapan Yesus membagi dirinya menjadi Allah dan manusia Kok beraninya kurang ajar sama Yesus? Gak menghormati Yesus. Ya. Sebagai orang beragama itu harusnya menghormati tokohnya. Islam menghormati kanjeng Nabi Muhammad. Nah di dalam Islam kami diperintahkan menghormati seluruh para nabi. Termasuk Yesus. Jadi kami berani mengatakan tentang Yesus sejauh yang dinyatakan Alkitab. Gitu loh ya. Leh ini nganu uh, anu mana leh? Oh galeri ini ya, gambar-gambar di galeri ya leh. Itu loh, ya. Coba Yesus berdoa kepada siapa? Kan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Pertanyaannya berdoa kepada siapa? Itu loh. mana handphone bapak kok nggak ada bapak mau cari saklar di sini gambar saklar supaya jelas ini ya dua-duanya handphone bapak bawa sini coba berdoa kepada siapa kan harus jelas toh kalau orang berdoa dia itu doanya ditujukan kepada siapa ya jelas kepada Allah kalau dia berdoa kepada Allah, lah ya Allah kok berdoa gitu loh. Kira-kira dia dia itu Allah enggak. Sederhana banget kok logikanya. Dia itu Allah enggak. Kalau dia sendiri berdoa kepada Allah. Aku ini kalau pas tiba-tiba ini tadi aku enggak kepikirkan perlu data dicari ke sana sini enggak ketemu ini yang bikin mangkel aku. Aku punya data gambarnya itu saklar. Jadi Yesus itu mau dimasuk no saklar mana mau, mau dimanusiakan atau dialahkan tergantung eh, suasananya. Ya, tapi ini aku cari enggak ketemu gambarnya itu. Ya. Nanti kalau ketemu tak kasihkan kamu. Sekarang jawab dulu pertanyaanku. Ya. Nah, ini saklarnya ketemu. Hmm. Ini aku jelaskan. Ini saklar ini saklar seperti saklar listrik. Tinggal maunya mau dikemanakan. Kalau misalkan itu Yesus itu eh, ceritanya itu menjurus ke manusia, nanti saklarnya tinggal geser sama dia. Yesus manusia. Nanti kalau Yesus berjalan di atas air, melakukan mujizat, menghidupkan orang. Oh Yesus Allah. Jadi saklarnya klaklek klaklek -klak -klak gitu. Nih, nih tuh sampai jelas tuh kasih tahu lo sudah jelas sudah uh. tuh saklarnya itu <laughs> ya. ini alas alas seperti apa teologi seperti ini makanya di Perikop Yohanes 17 itu jelas doa Yesus untuk murid-muridnya aku tanya berdoa kepada siapa dia maka dia akan berdoa kepada Allah. Maka ya apakah Yesus Allah pada saat itu? Maka dia akan jawab di saklarnya digeser sama dia. Ini kan digeser ke manusia karena mendukung dia sebagai manusia. Nanti dia mau Allah gini, gini, sini, dah, ini Nah, ini digeser lagi dia ke Allah. Itu Allah manusia, Allah manusia, Allah manusia. Tinggal kepentingannya yang mana? Yang jadi masalah dia yang menentukan Allah atau Allah menentukan dia? Kan dia yang menentukan Allah. Kapan mau diallahkan Yesus itu? Allah. Kapan dimanusiakan manusia dia? Apa begitu cara beragama? Beragama itu kita ditentukan oleh sang guru. Siapa sang guru? Yesus. Siapa sang guru? Moses, Musa. Siapa sang guru? Kanjeng Nabi Muhammad. Karena mereka yang dapat otoritas untuk membimbing kita ke jalan kebenaran. Otoritas itu diberikan oleh Allah. Bukan kita yang ngatur mereka sesuka-suka kita. Kok ini kita mau ngatur Yesus? Wah ini problemnya manusia ini, Pak. Tarik saklarnya. Ceklek. Oh, manu manu, Itu manusia, gitu. Nanti, oh, ini dia bikin mukjizat ini. Geser lagi sakaranya, ceklek. Oh, itu Allah itu lihat itu, lihat itu. Dia mengampuni dosa itu, lihat itu. Mana ada manusia bisa mengampuni dosa itu, lihat itu. Lihat itu dia Alfa Omega itu. Lihat, itu, lihat itu, lihat itu, lihat itu. Sudah dijelaskan kemarin di sholat Markus. Gunakan akal budimu, gunakan rasionalmu untuk mengenal Allah. Makanya aku mengusung Islam rasional. Tidak ada dogma dogma nggak laku. Ambil inti boleh? Ya, sudah jelas kita baca perikopnya aja doa Yesus untuk murid muridnya. Kalau otaknya cerdas, Yesus katanya Allah. Dia berdoa untuk muridnya. Ya, terus Yesus berdoa kepada siapa? <tuk> kan. <tuk> Tapi ya kalau sudah otaknya itu tertindas oleh dogma Dia nggak akan bisa kritis seperti itu Sudah imani saja ya. Nah sekarang ini Ini 17 ayat 3 ini sederhana kalimatnya Sederhana untuk dipahami Posisinya juga masing-masing Sederhana Ini kabar baik juga ini Kabar baik yang kemarin di Markus itu Ditegaskan oleh kabar baik oleh Yohanes Cuman masalahnya Entah karena bebal Entah karena bloon Entah karena gengsi Entah karena tidak tahu Atau pura-pura tidak -pura tahu lah Karena bahasanya sangat sederhana Di sini Artinya kita tidak perlu kuliah S1, S2 Apalagi S3 untuk memahaminya Ndak, ini bahasa-bahasa sederhana. Meskipun itu tetap saja dikemas dalam nuansa uh, sastra yang tinggi, tapi ini bagian ini sangat sederhana sekali. Maka aku bacakan kepada kalian Yohanes 17:3 berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau." Siapa yang disebut Engkau? Bapa yang selalu dipanggil Bapa oleh Yesus. Siapa dia? Engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah yang salah. Allah yang benar, satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dengan segala kerendahan hatinya Yesus mengakui Dia sebagai utusan Berarti selamanya utusan itu dibawa otoritas yang mengutus, artinya dia relatif terhadap pengutusnya si Ibu, siapa? Allah Bapa. Sekarang akankah yang relatif itu dijadikan Allah? Logik sulit menerima. Ya, sudah jelas. Ada utusan ada yang mengutus. Ya. Ada utusan berarti ada yang mengutus, pengutusnya, pengutus pengutus utusan ya kaplingnya sudah jelas siapa pengutus itu Allah siapa yang utusan itu Yesus jadi ini Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus itu ini diri dia, Yesus jelas clear masih mau dibantah karena bloon, karena bego, karena bebal, karena gengsi, atau karena apa lagi probably, sehingga membantah bahwa Yesus itu utusan, bukan yang mengutus. Coba pikir supaya kamu terselamatkan nanti, supaya kalau kamu sudah mati masuk ke dalam tanah kamu nggak menyesal. Tapi ketika kamu mati dan menyesal, kamu mau kembali lagi ke atas bumi sedang Mungkin bisa, time is over. Waktunya sekarang untuk kalian berbenah kembali kepada Alkitab. Nggak usah perlu banyak lagu-lagu sama aku. Nggak perlu pilih filsafat, filsafat Kamu punya satu filsafat aku akan jawab sepuluh filsafat siapa. Nggak akan selesainya. Kembalilah ke Alkitab. Kalau ngaku Kristen, ya harus mengikuti. Logosnya Kristus, bukan logosnya filsafat orang di luar Kristus. Nih. Pengutus dan utusan, clear pengutusnya siapa? Allah yang dipanggil siapa? Yesus Bapak yang diutus siapa? Dia sendiri. Ini Yesus sendiri yang ngomong terus, lu bantah. Memangnya lu lebih tahu tentang siapa Yesus daripada Yesus itu sendiri tahu tentang siapa dirinya? Sederhana bahasanya. Kalau dikasih tahu itu ojo ndablek. Supaya kalian terselamatkan. Ya, supaya terselamatkan. Semoga apa yang aku katakan ini menjadi pergumulan yang itu akan menjadi happy ending, membawa semua yang mendengar di sini kembali kepada Alkitab sebatas apa yang Alkitab katakan. Itu loh. Ojo keminter kon. Allah dibagi usia, Allah dibagi ...hipustasis. Uh, Kapan Allah membagi dirinya seperti itu kok oh, kamu seperti sok tahu tentang Allah. Tadi pagi sudah aku jelaskan, keterbatasan kita itu menjadi relatif terhadap Allah secara objektif. Tidak mungkin kita tahu Allah itu secara objektif itu tidak mungkin. Aku kan sudah bikin videonya. Kalau kamu ingin tahu Allah secara objektif lebih baik kamu nggak percaya kalau Allah itu ada. Karena apa? Nggak mungkin. Maka kita tahu sebatas Allah memberitahu mendeskripsikan dirinya lewat apa? Kitab suci. Kembali ke kitab suci. Tadi pagi sudah aku kupas tuntas. Ya. Oke. Itu. <tuh> <tuh> Uh, yang akhir ya aku 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 nukil sekarang yang awal dari rangkaian kalimat itu ya jadi ada dua poin di sini ya utusan ya dan Allah yang tahu hit bukan si krik apa katanya inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Coba artinya kalau bukan satu-satunya Allah yang yang disebutkan itu benar atau salah? Ah itu otakmu kerja. Ya. Ini tadi aku mundur dari belakang sekarang kita ke depan. Pengutus dan utusan sudah jelas ya. Yesus sendiri mengaku dirinya eh, yang diutus, utusan ya Yesus Kristus yang telah engkau utus ya kalau mau masih disanggah ini bahwa Yesus itu bukan utusan kamu mingkat aja dari sini <laughs> percuma juga diomongin percuma juga kau ngabisin-ngabisin waktu di sana ya kalau orang punya nalar, punya rasio, dikasih tahu, dicek sesuai dengan Alkitab, sesuai dia nggak nunggu besok, nggak harus melalui pergumulan, langsung diikuti. Sekarang dari seri 1 sampai seri 20, mana penjelasan Gus Betik yang bertentangan dengan Alkitab? Tidak ada. Ya, pengutus dan utusan. Selesai sudah. Konru ora pura-pura ora weru Tugasku hanya mau menyampaikan kebenaran. Bahwa Allah itu tunggal. Sekarang dijawab satu-satunya Allah. Ini kemarin Paulus juga mengutip. Apa kata Paulus? Sama satu-satunya. Satu-satunya Allah. Gak hanya Allah kok masih ditambah yang benar. Kurang puas sih apa? Satu-satunya Allah yang benar. Artinya kalau nggak satu-satunya dia nggak benar gitu, dia salah gitu. Lihat ini, satu-satunya ngerti nggak kamu satu-satunya? Satu-satunya Allah yang benar. Artinya kalau nggak satu-satunya mesti Allahnya itu salah, nggak benar. Tritunggal itu bukan satu-satunya. Kamu mau putar sampai kepalamu nungging juga itu hanya orang goblok yang mau percaya Tritunggal itu satu-satunya. Nanti ini korelasinya akan aku jelaskan di seri yang ke-21, bagaimana satu-satunya yang dikaitkan dengan dasa tita, atau yang disebut Ten Commandments sebagai rangkaian dari hukum Torah. Satu-satunya, ngerti nggak satu-satunya? Nih. Coba otaknya dibuka Otaknya dibuka Supaya gobloknya hilang Jangan mau di dogma Dogma itu menyesatkan Percaya terhadap Alkitab Firman yang disampaikan Allah lewat kanjeng Nabi Yesus Ya Dikatakan bahwa Inilah hidup yang kekal itu Ya Yaitu bahwa Mereka Siapa mereka Para Murid yang sudah didoakan, doanya kepada siapa? Kembali kepada Allah. Jadi, ini konteksnya: Yesus berinteraksi dengan murid-muridnya. Maka, ya, kalau bahasa Arabin namanya "domir" itu, kata ganti itu, yaitu kata ganti mereka, itu tidak bisa tidak kembali kepada murid, karena judul perikopnya "doa Yesus untuk murid-muridnya". Ya. Kita sekarang belajar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Coba. Ini namanya kantong karung. Memang dari karung ini waktu waktu beli apa ini ya? ini kopi ini isinya ya ini koke kopi kreatif ya ini perhatikan ini ini kantong karung bagus ini dari Jogja ini sekarang aku bikin pernyataan ada tali belum aku, sekarang aku bikin pernyataan ini satu-satunya kantong karung yang gue sempetik punya sebagai tempat menyimpan ya sekarang aku pakai nyimpan apa ini plastis hal-hal yang kecil-kecil di sini ya ini satu-satunya karung kantong eh kantong karung bukan karung kantong kantong dari karung ini satu-satunya Pertanyaannya, tolong dijawab. Kira-kira kalau rumah ini digeledah ada lagi nggak kalau kantung selain ini di sini? Ini sudah satu-satunya ini. Masa profesor, doktor, dosen teologi nggak ngerti kata satu-satunya? Bois dicopot aja gelari bikin malu, ya, bikin malu. Masa nggak bisa memahami diksi satu-satunya? Yang profesor doktor itu loh, kalau yang coro curu, curu ini ya dimaklumi saja. Ya, ini bukan profesor, bukan doktor ini. Sebe, sebe, tapi dia orang yang jujur terhadap Alkitab. Setelah dia baca Alkitab apa? Ya Allah itu ya satu. Nih, Erik Chang ini. Ya, Bukan aku meremehkan gelar-gelar akademik, enggak, itu diperlukan. Karena memang kita negara yang perlu parameter itu. Kita bukan seperti Jerman yang apa kamu bisa. Tidak. Jerman itu enggak ngurus punya ijazah atau tidak, yang penting dia bisa melakukan sesuatu dan itu berguna untuk kehidupan, maka dia akan diterima. Kalau di sini kan tidak, kita pinternya sundul langit kalau enggak punya ijazah enggak akan diakui. Maka ijazah menjadi penting dalam konsep kebangsaan kita. Kalau di Jerman enggak. Yang penting itu kemampuan, skill, talenta. Kamu bisa apa, bukan kamu punya ijazah apa. Nah ini enggak ada ijazahnya nih. Tapi dia jujur. Maka setelah dia menguras habis, mengeksplor, ya, menyelidiki tanpa henti, tanpa sisa, akhirnya dia bikin buku ini kesimpulan. The Only True God Sebuah kajian monoteistik Alkitabiah Ada politeistik Alkitabiah Coba Karena apa? Dia jujur Taat terhadap Alkitab Dulu dia itu Tritunggal loh Tritunggal dulu dia Ya Lalu panjang kalau aku baca uh, geografinya di sini. Ya. Dulu dia penganut Tritunggal, setelah itu terjadi uh, pergumulan dalam hatinya. Ini Tritunggal ini benar enggak sih ini? Karena bertentangan dengan akal dia, akhirnya dia meneliti Alkitab. Ditemukanlah jawaban monoteis, bukan politeis. Nah, sekarang ini satu-satunya karung. Aku punya kantong-karung lain enggak? Kalau kamu waras, kamu mengatakan tidak. Begitu juga ini. Satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaanku, ada Allah lain enggak selain Allah yang satu-satunya ini? Inilah perlunya kecerdasan dan kejujuran dalam mencari sebuah kata benar itu. Cerdas enggak jujur enggak bisa. Jujur tapi goblok Ya nggak bisa Maka dua Harus cerdas Harus jujur Kan aneh Alkitab tidak pernah mengatakan Tritunggal Tiba-tiba Bisa Sehabis-habisnya Mempertahankan Tritunggal Dia beragama dengan dogma Atau dengan Alkitab Dia percaya Yesus atau tidak Terus gitu ngomong Mau masuk surga dan Yesus akan menjemputmu nanti. Coba kalau ngomong di depan Yesus. Bawang kamu Allah gitu. Kira-kira dia nerima apa dia nempeleng kamu. Karena kamu kurang ajar memposisikan dia tidak pada tempatnya. Kita logis saja bicara. Kajian yang terlalu lemah gemula itu tidak bisa membrandwash orang sehingga meninggalkan yang salah dan memegang yang benar tidak bisa. Kita belak belakan aja di sini. Aku nggak ada urusan. Kamu setuju ambil, tidak setuju silahkan. Seneng di sini, nggak setuju keluar gak ada masalah. Karena tugasku hanyalah mencapai sebuah tugas untuk menyampaikan kepada publik kebenaran yang itu bersandarkan dari kitab suci. Lihat kita tidak pernah ngomong kok percaya dibilangin Tritunggal. Ya, sekarang satu-satunya Allah yang benar. Ini masih subhanallah. Ini benar-benar di, di, ditekankan ini. Sudah satu-satunya sudah disebut Allah masih ditambahi yang benar. Ini yang benar ini. Exciting sekali ini. Ya, ini substansinya sama. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad darasulullah. Sama. Ten pertama, tentang Allah yang tunggal, Ke yang kedua tentang utusan. Ya, bahwa Yesus itu mengakui dirinya sebagai utusan. Coba jadi para nabi itu diutus. Enggak ada yang mengajukan diri kepada Allah. Ya Allah jadikan aku Nabi. Enggak ada. Itulah yang kita uh, pahami. Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Sehingga menjadi Nabi. Sebetulnya secara fisik ya podo ya manusia. Tapi secara metafisik mereka diagungkan oleh Allah. Sehingga dipilih menjadi Nabi. Kok secara fisik ya sama Para Nabi itu butuh oksigen ya kalau lapar ya makan jadi kenyang Ngantuk Seperti kancing Nabi Isa ngantuk tertidur di kapal itu Tentang badai itu Tiba-tiba badainya datang karena ada eh, Apa itu ya Gangguan di danau itu Terus Yesus yang tertidur dibangunin Padahal di perjanjian lama jelas dikatakan Penjaga Israel itu tidak pernah tidur. <tuk> Ini ada ada Allah tidur gimana? Kembali tadi itu ya duinaturnya dimainkan, saklarnya tinggal geser. Yesus ngapain tidur? Oh, ceklek manusia. Gitu loh. Nanti Yesus ngapa? Oh, dia uh, jalan di atas air. Ceklek. Allah. Terus ngapain lagi? Oh, dia kasih makan 5.000 orang dengan beberapa bakul masih sisa. Itu betul, benar benar. Ceklek. Allah. Itu aja. Jadi tinggal saklarnya itu nih. jadi dia menentukan Allah dan Yesus bukan dia yang ditentukan Allah dan Yesus. Bagaimana ini? Apakah itu klaim keselamatan? <laughs> ya. Sudah jelas. Yohanes 17.3 Dikatakan bahwa Satu-satunya Allah yang benar. Maka tidak ada Allah lain. Tuh. Tidak ada. Ya. Semoga eh, kalian Tahu. Ya. Dan bisa memahami. Ini kan Sejajar dengan sahadat, tain kan satu kepada Allah, satu kepada Nabi Muhammad, sama ini substansinya, ya. Memperkenalkan tentang Allah yang satu-satunya, kemudian memperkenalkan bahwa Dia utusan Allah. Utusan Allah itu Allah itu bukan. Utusan Allah itu Allah apa bukan. Utusannya Gus Beti itu apakah Gus Beti? Sederhana kalau mau belajar dan mau membuka hati untuk kejujuran. Tapi kok dasarnya memang apa ya? Dablek sudah terkena dogma ya mau dia diomongin model apa aja nggak mau. Makanya aku ingatkan dalam kajian-kajian apapun otak harus kamu kedepankan supaya kamu tidak menjadi korban dogma. Kalau kamu jadi korban dogma dan udah masuk, waduh, Obatnya tuh nggak tahu dicari di mana. Ya, oke. Okay. Sudah aku jelaskan. Yohanes 173 berarti insya Allah besok kita ke Seri yang 21. Kita merujuk tentang e, hukum Torah. Ya, hukum Torah terkait dengan Yesus. Tidak akan kupas tuntas di sana nanti. Untuk sementara ini aku kira cukup. Sudah jelas kok Yohanes 17:3 ini ya tentang syahadat ini. Satu-satunya Allah yang benar. Ya. dan meng mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalian kalau terus harus tahu satu-satunya Allah yang benar itu siapa? dialah yang dipanggil sebutannya bapa ya utusannya itu siapa yesus sama kan dengan islam satu-satunya allah yang benar siapa ya allah itu satu-satunya utusan yang berlaku saat ini ya kanjeng nabi muhammad itu gitu loh jadi clear tidak beli kucing dalam karung teologis beli kucing dalam karung itu buah dari filsafat. Ya. Oke. Itu dulu ya. Nanti aku gelontor dengan berbagai ayat ya. Nanti ya nggak baik juga. So kan punya, punya kemampuan. Jadi dikirim satu dulu yang penting dipelajari. Ya. Dipelajari yang benar. Sehingga itu nanti bisa berdampak Positif, kita tahu tidak bisa lagi diombang-ambingkan. Oke, karena sebentar lagi masuk Adan Asar, aku akan siap-siap e, ke Langgar, dan semoga kalian juga siap-siap. Semoga setia mengikuti kajian ini. E, semoga nanti sampai finish, e, insya Allah. Ini hari Ahad, insya Allah, loh ya hitungannya hari ahad itu kita takbir tapi kalau ada yang lain ya silakan silakan saja oke itu dari aku ya aku ucapkan alhamdulillah kepada seluruh pewarku kepada seluruh uh, yang terlibat dalam kajian ini aku ucapkan nuwun, semoga puasanya kelar sampai detik terakhir dan insya allah Besok kita akan mengkaji dasa Tita atau Ten Commandment atau Sepuluh Perintah Tuhan. Oke, ini Adan sudah berkemandang, aku mohon diri ya. Semoga rezekinya barokah, umurnya panjang, sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.